pemirsa. Umpan bola pendek. Oh, apa yang terjadi? Langgaran gaya. Benar sekali pemirsa. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Pekan pertama Liga 1 2022-2023, Persib Bandung bertandang ke markas Bhayangkara FC di Stadion Wibawa Mukti. Pertandingan berjalan cukup ketat, kedua tim bermain secara terbuka. Maung Bandung yang diperkuat kembali oleh David da Silva di lini depan tampil yakin menghadapi tim tuan rumah. Pangeran Biru turut membawa juga punggawa asing baru mereka, Daisuke Sato. Pemain tim nasional Filipina tersebut mendapat kesan baik di debutnya bersama Persib Bandung. Pasalnya, baru kali ini Sato mendapat dukungan langsung yang begitu banyak dari supporter. Sebelumnya, Sato belum pernah merasakan atmosfer yang luar biasa di stadion. Daisuke Sato menunjukkan reaksi yang tidak terduga. Dia merasa takjub dengan apa yang diberikan Bobotoh di stadion. Seperti yang diketahui, Persib memiliki basis supporter terbanyak di Asia. Bahkan di awal kedatangannya, Sato berujar jika pendukung Persib lebih besar dari Urawa Red Diamond, tim raksasa asal Jepang. Dan sekarang sudah terbukti, Daisuke Sato menyaksikan animo supporter Persib secara langsung di stadion. Menurut kalian, bagaimana penampilan Daisuke Sato di debutnya bersama Persib Bandung? Daisuke Sato menunjukkan reaksi yang tidak terduga. Dia merasa takjub dengan apa yang diberikan Bobotoh di stadion. Seperti yang diketahui, Persib memiliki basis supporter terbanyak di Asia. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me.